Rekaman Mujahidin Al-Qassam bentrok dengan kendaraan musuh di pinggiran kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza, ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Januari 2024. Kesal akan sikap tentara Israel yang tak berhenti terus menjajah wilayah Gaza dan sekitarnya, pejuang Al-Qassam langsung mengambil tindakan. Salah satu di antara strategi yang telah disusun pejuang Al-Qassam adalah dengan menghancurkan setiap kendaraan militer Israel yang beroperasi di sekitar Gaza. Tampak dalam rekaman prajurit Al-Qassam tanpa berlama-lama langsung menembaki tank musuh yang terdeteksi. Menariknya, meski dari kejauhan prajurit Al-Qassam berhasil meluncurkan serangannya. Seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan tepat mengenai sasaran lebih dari 3 tank Israel musnah. Video ini viral dan dibanjiri beragam komentar dari warganet. رميت ولكن الله رمى الله أكبر يا الحب لبيك يا الله لبيك يا أقصى Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.